Setelah 4 bulan dilakukan penyambungan dengan teknik sambung susu, inilah hasilnya. Tapi durian OC atau durian hitam yang disambungkan pada durian kani ini masih kecil batangnya, belum berani kami untuk memotongnya. Kalau yang ini sudah dilakukan selama 4 bulan juga, pertumbuhannya sudah agak bagus. Tapi pohon induknya, durian kani, masih tetap saya pelihara. Teman-teman sekalian, untuk mengganti varietas durian, salah satu cara adalah dengan melakukan sambung susu. Nah, ini ketika 3 bulan yang lalu, ya. Setelah 3 bulan dilakukan penyambungan, ya, nampaknya ini sudah mulai hidup. Durian OC-nya, ya. Kemudian kalau kita lihat, ini sudah mulai tersambung, sudah menyatu. Ada durian yang ditempelkan dan yaitu durian OC-nya dengan durian yang ditempelin atau dijadikan induk. Teman-teman sekalian, ini adalah hasil dari kesabaran menanti, ya. Meskipun sudah kelihatan hidup, kami belum berani untuk mengatakan ini berhasil. Untuk sementara, ini masih dalam posisi hidup. Semoga ini akan hidup bagus dan menjadi pohon durian duri hitam. Kelihatannya sih baik-baik saja saat ini, tapi kita akan lihat juga nanti. Karena saya belum punya pengalaman untuk sambung susu yang sudah berhasil sampai berbuah. Untuk sementara ini, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teknik ini dapat berkembang. Bagi teman-teman yang berminat, silakan mencoba untuk melakukan sambung susu. Baiklah, terima kasih teman-teman. Kalau ada saran dan masukannya, kami tunggu. Silakan komentar. Apabila ini bagus, mari kita lakukan. Kalau kurang bagus, mari kita perbaiki. Sama-sama pencinta kebun durian yang baru belajar. Saya ini baru belajar. Para senior, mohon masukannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga sambung susu ini bisa berhasil memberikan buah yang bagus. Sampai ketemu.